Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ridho Pratama hari ini dapat hadir menjumpai Anda kembali di acara Seruput Rezeki Tora Susu. Seruput, seruput lagi Tora Susu karena ada pengundian super heboh, pemirsa. Dan seperti biasa, saat ini saya sudah berada di Radio Tidar Sakti, Jalan IR Soekarno Beji Batu, karena hari ini ada pengundian 10 hadiah harian. Masing-masing mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000 dari Seruput Rezeki Tora Susu, pemirsa. Nah, buat warga Malang yang kemarin sudah mengirimkan bungkus Tora Susu, siap-siap sebentar lagi kita akan undi dan mungkin Anda hari ini akan mendapatkan hadiah super heboh dari pengundian Seruput Rezeki Tora Susu. Dan saat ini pemirsa dapat saksikan di belakang saya, saat ini sudah ada pihak perwakilan dari Tora Susu, ada 3 orang yang sudah mengaduk-ngaduk amplop yang sudah terkumpul dari beberapa media partner yang ada di Malang Raya, pemirsa ya, yang sudah dikirimkan ke Tidar Sakti ke dalam box besar ya. Ada ribuan amplop, pemirsa ya, dari Radio Kades 8, Malang TV, kemudian Radio Tidar Sakti, Harian Surya, dan juga Radar Malang, pemirsa. Semuanya dikumpulkan jadi satu dan kita akan mengambil 10 pemenang hadiah harian, masing-masing mendapatkan Rp500.000 ya. Nah, buat warga Malang yang kemarin belum mengirimkan bungkus Tora Susu, segera kirimkan saja, siapa tahu nanti Anda akan beruntung mendapatkan hadiah-hadiah super heboh dari Tora Susu, pemirsa. Dengan cara gampang, masukkan ke dalam amplop, satu amplop 2 bungkus saja, kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama, alamat, nomor identitas diri Anda, dan juga nomor handphone Anda, pemirsa ya. Kirimkan ke dropbox terdekat di rumah Anda, Malang TV, Radio Kades 8 FM, kemudian Radio Tidar Sakti, kemudian juga Harian Surya, dan juga Radar Malang, pemirsa ya. Jangan lupa juga, pemirsa ya, kalau bungkus Tora Susu yang Anda kirimkan harus minimal expirednya adalah 2019, jangan sampai 2018, ntar nggak sah, pemirsa ya. Emang ya, karena hadiahnya heboh-heboh, pemirsa ya. Selain hadiah harian masing-masing mendapatkan Rp500.000, warga Malang juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah mingguan, yaitu pergi umroh gratis bareng Tora Susu, dan juga ada hadiah grand prize-nya 1 unit rumah. Dan pemirsa jangan khawatir, semua hadiah-hadiah super heboh ini pajaknya ditanggung oleh Tora Susu. Tora Susu, kopinya berasa, susunya berasa. Baik pemirsa, setelah tadi diadakan proses pengundian dari pihak Tora Susu dan terpilihlah 10 pemenang hadiah harian, masing-masing mendapatkan Rp500.000 dari Seruput Rezeki Tora Susu untuk edisi hari ini tanggal 14 September 2019 yang merupakan hari ke-62. Dan pemenang pertama, Sapari, Jalan Polowijen 2 nomor 463 RT 2 RW 3 Malang. Pemenang kedua, Faul Tri, Jalan Kereta Api nomor 57 Dampit. Pemenang ketiga, Fauziah, Jalan Seruni nomor 28 Pesanggrahan Batu. Pemenang keempat, Agung Tri, Perumahan Mutiara Residence, F8 RT 5 RW 2 Mulyorejo Malang. Pemenang kelima, Sri Pujiati, Jalan Arjo Winangun, Kedung Kandang. Pemenang keenam, Lensi Kristiana Hartanti, Jalan Danau Beratan Timur 6E 28 Kelurahan Madiopuro. Pemenang ketujuh, M Imam Tulus Rejo, RT 10 RW 3 Lawak Waru. Pemenang ke-8 Andri Yekti, Jalan Kolonel Sugiono 2 Garis Miring 3 RT 9 RW 3 Kecamatan Sukun. Pemenang ke-9 Retno Bekti Sulistio, Jalan Gadang 7 nomor 5 RT 12 RW 1. Dan pemenang ke-10 Ruhana, Jalan Kenikir Bumi Ayu. Masih ada 580 orang lagi yang akan menang undian uang cash Rp500.000 dan masih ada 9 lagi paket umroh. Kirim sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian Seruput Rezeki Tora Susu ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Nah, buat pemirsa Malang TV yang belum mendapatkan hadiah dari Seruput Rezeki Tora Susu, jangan berkecil hati karena masih banyak kesempatan untuk Anda mendapatkan hadiah super heboh dari Tora Susu, karena pengundian ini dilaksanakan setiap hari selama 120 hari non-stop, pemirsa. Jadi jangan lupa ya, kirim sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dengan cara memasukkan ke dalam amplop ya, kemudian tulis nama, alamat, nomor identitas diri Anda, dan juga nomor telepon, kirim ke dropbox terdekat di rumah Anda, Malang TV, Radio Kades 8 FM, kemudian Radio Tidar Sakti, Harian Surya, dan juga Radar Malang. Pemirsa, jangan lupa, semuanya pajak dari hadiah super heboh dari Tora Susu ini ditanggung oleh Tora Susu, pemirsa ya. Dan pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan hasil pengundian setiap harinya di Malang TV pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan juga setiap 30 menit setelah jam 4 sore hingga jam 10 malam. Terima kasih, Tora Susu, kopinya berasa, susunya berasa.